Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah bahasa di keterangan tertutup Facebook agar bisa dijangkau dan ditonton orang luar negeri dan bisa berpenghasilan 10 kali lipat dari biasanya tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi Facebooknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sarankan agar kalian menggunakan Facebook yang versi biasa ya, dan jangan yang versi light. Nah, langsung aja klik yang Facebook mode biru atau yang versi biasa, nah yang ini. Kemudian di tampilan berenda ini, kalian klik aja ya garis 3 yang berada di pojok kanan atas, nah yang ini. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah seperti ini dan pilih yang pengaturan dan privasi. Terus klik lagi yang pengaturan. Kemudian scroll lagi ke bawah dan pilih yang bahasa dan wilayah. Nah, jika kita klik yang bahasa dan wilayah ini, maka nanti akan menjadikan dolar kita itu lebih banyak ya teman-teman. Mengapa demikian? Jadi jika kita mengubah bahasanya dan wilayahnya ini, misal ke bahasa Inggris, maka nanti video kita bisa ditonton oleh orang luar negeri ya, karena CC atau keterangan di videonya akan secara otomatis berubah ke bahasa Inggris. Nah, kalau sampai video kita ditonton orang luar negeri, misalnya ditonton oleh orang Amerika, maka dolar kita akan lebih banyak dan juga lebih tinggi ya teman-teman. Karena dolar dari negara lain jika dikonversikan ke rupiah, maka nominalnya akan cukup besar ya teman-teman. Oke, langsung aja ya di tampilan ini, kalian klik aja yang bahasa yang Anda inginkan untuk terjemahan postingan. Nah, di sini kalian ubah aja ya bahasanya ke bahasa Inggris. Jika udah, klik yang simpan. Lalu kembali lagi ya ke tampilan yang tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahasanya sudah berubah menjadi ke bahasa Inggris. Nah, untuk yang tulisan yang paling bawah atau yang share your post bla bla bla, kalian aktifkan aja ya teman-teman, seperti ini langsung aja kalian klik dan aktifkan. Jika udah, klik yang simpan. Lalu kalian kembali lagi ya ke tampilan beranda. Kemudian kita cari aja ya videonya dengan cara klik icon profil yang berada di pojok kiri atas. Selanjutnya kalian scroll ke bawah seperti ini dan cari ya videonya. Nah, di sini untuk sebagian video sudah saya terapkan ya untuk keterangan tertutupnya, dan ada sebagian lagi video yang belum saya terapkan. Nah, untuk menerapkannya kalian kembali lagi ya dan menuju klik yang dashboard, terus klik lagi yang lihat semua. Nah, di sini ada tulisan CC ya, kalian bisa lihat ada keterangan tertutup siap untuk ditinjau. Nah, kalian klik aja yang itu. Terus di sini kalian setuju aja ya keterangan tertutupnya semuanya seperti ini. Oke, di sini tulisan keterangan tertutup atau CC-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan keterangan tertutup di semua video kita. Oke, langsung aja ya kembali ke tampilan video di postingan kita. Nah, di sini kita cari aja ya videonya. Nah, misalkan aja videonya yang ini ya teman-teman, langsung aja kita klik. Nah, berhubung di video ini sudah ada keterangan otomatisnya ya, dan sudah dibuat saat pengeditannya, jadi untuk keterangan yang sudah disetting kita tadi tidak akan muncul ya di sini. Mungkin akan muncul di postingan orang lain dan juga di luar negeri ya teman-teman. Nah, dengan kita menyetting videonya ke keterangan tertutup yang seperti tadi, maka nanti videonya akan bisa menjangkau ya sampai ke luar negeri dan bisa ditonton oleh orang luar, tentunya oleh orang luar Indonesia teman-teman. Dan jika video kita sudah ditonton oleh orang luar Indonesia, maka dolar kita pun akan secara otomatis ya naik, dan penghasilannya juga akan semakin bertambah, tentunya bertambah banyak ya teman-teman. Oke, untuk cara mengubah bahasa di keterangan tertutup Facebook agar bisa dijangkau dan ditonton orang luar negeri dan bisa berpenghasilan 10 kali lipat lebih banyak dari biasanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.